14 RT di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga diterjang banjir hingga Selasa malam. Di sejumlah titik, banjir bahkan mencapai 2 meter. Banjir tersebut tepatnya terjadi di Jalan Petogokan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Ketinggian yang bervariasi mulai dari 60 cm hingga 180 cm atau hampir 2 meter. Menurut warga, banjir di kawasan ini memang sering terjadi apabila intensitas hujan sangat deras dan bertahan lama. Untuk yang terendam banjir, terdapat 14 RT di 1 RW. Akibat tingginya muka air, sebagian warga yang diprioritaskan lansia harus dievakuasi menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman.